kerja saya dari tidur adalah jenayah yang boleh dihukum tak kurang dari 15 tahun di penjara keselamatan Maksima. Atau sekurang-kurangnya begitu. Baiklah, saya dah bangun. Mari lihat siapa yang agak tak bijak sebab tak tidur pada waktu ni. Oh, awak rupanya Harry. Apa yang awak tengah cari? Sisa makanan. Di rumah ni, tak ada yang jadi sisa. Macam tu ya. Saya betul-betul teringin nak makan burung biru yang molek, berisi dan lazat tu. Nampak macam sedap kan? Oh, saya yakin tapi awak dah lama perhatikannya kan? Tak juga. Saya tak pernah kejar burung yang lebih kecil dari ayam Belanda panggang yang diisi kentang lenyek, sos cranberry dan juga jagung berkrim yang Mak John buat. Apa? Awak tak kejar burung ke? Saya dah mengalah. Banyak sangat kerja, banyak sangat bulu, tak cukup bahagian per. Jadi, awak tak kisah ke? Ya, silakanlah. Pai burung biru, saya datang ni. Aduh. Awak dah menang kali ni, burung. Tapi siaplah awak lain kali. Mungkin tong sampah di Maple Drive akan ada sisa makanan. Mengajar burung. Nampak macam seronok. Tapi saya dah takkan buat macam tu lagi. Hari-hari saya mengejar burung dah pun berlalu. Tak. Ia masih berlaku. Saya mesti kejar burung. Okey. Kalau awak kucing, mesti awak faham. Pemburuan bermula. Ia sedang menuju ke laman jiran. Ia takkan dapat lari. Burung tu tak boleh lari dari saya. Saya akan tunggu di sini sampailah dia datang balik. Lepas tu tangkap dia. Dia kena juga kembali. Dia tinggalkan telur di sini. Saya dah simpan tempat barbecue, Muriel. Masih duduk di sini menunggu makan malam saya kembali. Lucu komik Garfield untuk hari ini. Saya akan tunggu di sini. Tak kisahlah berapa lama pun. Dia tak patut biar telurnya bersendirian selama ni. Tak bila makhluk macam saya berdekatan. Apa yang tak kena dengan mak burung tu? Tinggalkan telurnya bersendirian sepanjang hari. Amboi, agak sejuk. Saya tak rasa itu baik untuk mereka. Tak kisahlah. Bukannya masalah saya. Saya akan kejar dia esok kalau dia kembali. Dia harus kembali. Dia kena jaga telur-telur kecil yang comel tu. Burung biru betina bertelur 3 hingga 5 telur. Hai, Garfield. Saya tengok dokumentari yang sangat menarik ni. Ada apa-apa tentang bagi kucing makan? Ia tentang burung yang menetaskan telur. Proses untuk pengeraman di mana betina duduk di atas telur agar kekal hangat memakan masa 2 minggu.
Tak panas sangat di luar sana tu. Sekiranya kehangatan tidak dikekalkan, telur akan rosak. Rosak? Oh, baiklah. Macam yang saya beritahu diri sendiri, itu bukan masalah saya. Rasanya saya akan dapatkan saya tidur yang... Rosak! Mungkin saya akan periksa Mak Bluebird dah kembali untuk duduk atas telur. Saya pasti dia dah kembali. Dia tak kembali. Oh, ini memang tak bagus. Mungkin selena atau pad pemanasan. Agaknya tempat ni ada tak tempat untuk pasangkan selimut elektrik? Ya, saya tahu apa awak fikir. Baiklah, tapi jangan beritahu sesiapa saya buat ni. Ya, tu dia. Kekal hangat telur kecil. Cuma sampai Mak Bluebird terdatang ke sini balik. Dia akan kembali bila-bila masa. Sekejap aja lagi. Ya! Jantan atau betina dah lahir. Oh, dan sekarang seekor lagi dah lahir. Dan yang ini, saya dah jadi mak. Apa yang saya fikirkan? Tak. Saya bukan mama awak. Mama. Tunggu, hentikannya. Saya bukan mama. Saya ni kucing. Serius, saya kucing. Baik, cuba dengar ni. Miau, miau. Nampak? Saya tak suka nak tinggalkan si kecil itu semua, tapi saya tak tahu apa-apa tentang menjaga bayi burung. Tak, bukan mama. Kenapa awak masih tak faham lagi ni? Waktu tepat untuk tidur siang. Ya, memang masa yang tepat untuk tidur siang. Burung kecil tu comel, tapi saya bukan pilihan tepat untuk jadi mama mereka. Wah, apa semua ni lagi? Dengar, awak tak boleh tinggal bersama saya. Dan mangkuk air saya bukan tempat mandi burung. Saya tak peduli apa awak cakap. Awak tak boleh tinggal dengan saya. Dan berhenti panggil saya mama. Papa. Sekarang awak akan tinggal di sini. Dan itu adalah arahan. Jangan tengok saya macam tu. Saya tak boleh jaga awak semua. Awak perlu penjaga yang boleh ajar awak cara terbang. Saya tak boleh. Awak perlukan penjaga yang boleh kongsi cacing untuk makan tengah hari. Saya memang tak boleh lakukannya. Saya takkan tengok mereka lagi. Mak kandung awak akan kembali bila-bila masa. Jadi selamat tinggal. Selamat tinggal, burung biru. Mereka akan okey. Macam mana kalau mak burung tak kembali langsung? Mereka akan sejuk. Mereka akan lapar. Mereka akan jadi makanan Harry. Bayi-bayi saya. Hei, tenang sikit si kecil. Saya nak makan ni. Serahkan burung tu pada saya, Harry. Cari makanan awak sendiri, Gafil. Saya cakap serahkan burung tu pada saya. Hei, itu makanan saya. Saya nampak mereka dulu. Tahannya semua. Kalau Harry tangkap kami, awak akan jadi sandwich burung biru. Burung-burung tu saya punya, Gafil. Awak tak boleh lari dari saya, Gafil. Saya lebih pantas dan saya lebih kuat. Jelas sekali. Dia betul. Kena cari tempat sembunyikan mereka. Memang tak adil, Gafil. Saya tak makan lasagna awak. Jadi jangan ganggu burung biru saya. Mama. Ah! Huh?
Oh, silap besar. Sekarang saya terperangkap. Silap besar. Sekarang awak terperangkap. Saya dah cakap tu. Ouch! Berhenti! Jangan cederakan mereka. Atau saya. Jangan cederakan kami. Akhirnya dah tiba waktu makan tengah hari. Tidak! Au, pergi, pergilah, berhenti. Berhenti, saya putus asa nak makan burung biru. Saya dah takkan makan apa-apa burung lagi. Tak, tak, saya yang dah jaga mereka. Bukan sayalah, Mama. Itu Mama awak. Selamat jalan, kawan-kawan. Datang melawat. Yelah, saya selamatkan beberapa burung. Awak tak nampak semua itu, okey? Saya tahu di mana awak tinggal.